bisa ngasih bini gope, mau ngapain lagi? Apa-apa salah Jokowi ya kan? Yang mau aja ya? Iya betul. Iya benar tuh, kata Bang Uci nih, mau Uci juga tuh jualan tuh, santai aja. Oh. Rame. Usaha dong, jangan sukses mah. Jangan nyalain orang. Bagaimana sih? Iya. Itu menyalain presiden. Tuh. Nggak salah apa-apa. Disitunya yang salah. Ya, bergerak dong. Iya. Apa yang sukses mah? Usaha apa aja ya, mau aja. Aja, yang penting halal. Lanjut, Jokowi. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini, laporkan ke Pak Jokowi. Di kantor bulan, kita sudah bersepakat. Insya Allah akan menggelar People Power. Nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan. Akhirnya orang turun kayak kami ini, orang bodoh. Akhirnya ikut terprovokasi, turun, ditembak-tembakin. Lalu ditangkepin, siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi-provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini. Gitu loh. Yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah, Pak Amin Rais, Profesor, Dr. Amin Rais. Stop provokasi. Pak Jokowi itu bekerja. Diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Ya, diprovokasi lah inilah, begitu macamnya Cina menguasai Indonesia lah, begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Gak ada. Ya, ingat sejarah kelam 2019, Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami gak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Gak sadar Pak, udah tua. Mau memajukan Presiden Jokowi? Hah? Apa gak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu kepuasan masyarakat Indonesia 70%. Dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya? Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memajukan Presiden Jokowi, hadapi dulu ini Pak Amin ya. Jokowi membangun negara ini, kalau si Amin jadi iblis di negara ini. Kalau fatwanya menengsarakan umat, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wajib dibuka. Ini parah nih.